Iran baru saja mengambil langkah penting dalam modernisasi pertahanannya. Pada awal 2025, negara itu mengumumkan peningkatan signifikan pada sistem rudal jarak jauhnya, Bavar 373. Sistem ini, yang awalnya dikembangkan sebagai alternatif lokal dari S-300 buatan Rusia, kini telah diperbarui menjadi versi baru, Bavar 373 generasi 2. Pembaruan ini bukan hanya soal jangkauan rudal yang lebih jauh atau radar yang lebih sensitif, yang membuatnya menonjol adalah integrasi dengan komponen radar S-300 Rusia, serta arsitektur tempur yang memungkinkan peluncur beroperasi secara mandiri dengan radar internal. Di tengah ketegangan kawasan dan konfrontasi terbuka dengan Israel, penguatan sistem ini membawa konsekuensi militer dan politik yang tidak bisa diabaikan. Bavar 373 bukan sistem baru. Pertama kali diperkenalkan pada 2019, sistem ini awalnya dirancang sebagai jawaban Iran atas embargo senjata dan ketergantungan pada Rusia. Namun, pada Maret 2025, Iran mengumumkan versi baru yang lebih canggih. Pembaruan mencakup radar AESA independen pada setiap peluncur. Artinya, satuan peluncur tidak lagi tergantung pada pusat komando radar utama. Kemampuan mendeteksi target hingga 400 km, melacak hingga 60 sasaran sekaligus, dan menyerang 6 di antaranya dalam satu waktu. Penggunaan rudal Sayad 4B dengan kecepatan Mach 8 dan jangkauan hingga 300 km. Iran mengklaim sistem ini dapat menghadapi pesawat siluman, rudal balistik, dan bahkan rudal jelajah. Klaim tersebut belum diverifikasi secara independen, tetapi dalam latihan militer Februari 2025, Iran memang menampilkan integrasi nyata antara Bavar 373 dan radar S-300 Rusia. Bukan sekadar latihan simbolik, tetapi sebuah demonstrasi interoperabilitas sistem yang mengindikasikan kesiapan penuh tempur. Rusia memainkan peran penting dalam perkembangan ini. Sejak 2016, Iran membeli sistem S-300 PMU-2 dari Moskow. Namun, pasca penandatanganan Perjanjian Kemitraan Strategis 20 tahun pada Januari 2025, kerjasama keduanya makin luas. Dalam latihan gabungan awal tahun, Iran menggunakan radar S-300 untuk memberikan data target ke peluncur Bavar 373. Dengan begitu, Iran bisa memperluas jangkauan dan mengurangi ketergantungan pada pusat radar tunggal. Ini adalah integrasi sistem yang menguntungkan secara operasional, karena membuat pertahanan udara Iran lebih fleksibel dan lebih sulit dilumpuhkan dengan serangan preemptif. Namun, penting dicatat, meski Rusia menyediakan platform dan teknologi, mereka tidak terlibat dalam operasi tempur Iran dan tidak memberikan jaminan pertahanan jika Iran diserang. Hubungan ini bersifat pragmatis, bukan aliansi militer formal. Amerika Serikat dan negara-negara G7 menyambut kabar ini dengan kekhawatiran. Mereka menyebut peningkatan sistem pertahanan Iran sebagai bagian dari pola eskalasi yang lebih besar, terutama jika teknologi ini digunakan untuk mendukung operasi militer di kawasan atau bahkan dikirim ke Rusia dalam bentuk modifikasi untuk perang di Ukraina. Negara-negara teluk seperti Arab Saudi dan UIA, meski tidak mengeluarkan pernyataan resmi, diperkirakan sedang mengevaluasi kembali postur pertahanan udaranya.
Sementara itu, proksi Iran seperti Hezbollah dan Houthi mungkin melihat hal ini sebagai sinyal bahwa Iran makin percaya diri dalam menghadapi tekanan militer dari luar. Namun, reaksi yang paling tegas datang dari Israel. Bagi Israel, kemampuan pertahanan udara Iran yang meningkat bukan sekadar tantangan teknis. Ini adalah masalah strategis. Israel telah beberapa kali melancarkan serangan jauh ke dalam wilayah Iran. Salah satunya adalah serangan udara ke Isfahan pada April 2024 yang berhasil menonaktifkan radar S-300 Iran. Namun, bila sistem seperti Bavar 373 benar-benar mampu mendeteksi dan melacak pesawat siluman F-35, maka strategi serangan jarak jauh Israel akan jauh lebih rumit. Israel juga khawatir bahwa sistem ini akan memberi Iran kepercayaan diri lebih besar untuk meningkatkan dukungan ke kelompok-kelompok proksi di perbatasan utara dan selatan Israel. Dalam skenario ekstrem, Iran bisa melindungi wilayah strategisnya dengan sistem Bavar 373 sambil mengaktifkan lebih banyak front proksi di Lebanon, Gaza, bahkan Suriah. Yang paling mengganggu adalah potensi hilangnya dominasi udara Israel jika Iran berhasil membangun sistem pertahanan berlapis dan terintegrasi, maka kemampuan Israel untuk mencegah program nuklir Iran atau operasi transfer senjata canggih akan sangat terbatas. Modernisasi Bavar 373 bukan sekadar pembaruan teknis. Ini adalah langkah strategis Iran untuk memperkuat pertahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada Rusia, dan pada saat yang sama, mengirim pesan ke musuh-musuh regionalnya. Bagi Israel dan negara-negara Barat, perkembangan ini mempersempit ruang gerak mereka. Opsi militer menjadi lebih mahal, lebih berisiko, dan mungkin tidak lagi seefektif sebelumnya. Sementara itu, dunia menyaksikan dan menunggu. Apakah sistem ini akan benar-benar diuji dalam konflik nyata, atau justru menjadi bagian dari kalkulasi strategis yang mencegah perang besar?